mengawali acara kita malam ini. Pengembangan sektor logistik nasional, di mana untuk tahun ini diberikan dan praktisi Dr. Andi Ilham Said akademisi. Panitia seleksi telah menetapkan memberikan lifetime achievement award kepada 3 perusahaan terkemuka bidang logistik Hura Kamadjaja. Beliau adalah pendiri CEO PT Kamadjaja Logistics yang merupakan sebuah perusahaan yang bagi Hura Kamadjaja, filosofinya sehingga bisa sampai pada titik sekarang ini sederhana saja. Penghargaan pertama akan diberikan kepada Bapak Hura Kamadjaja, pendiri dan direktur utama Kamadjaja Logistics. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, koordinator bidang perekonomian Bapak Hatta Rajasa beserta Asosiasi Logistik Indonesia Bapak Saldi Masita yang pada malam ini telah menganugerahkan kepada saya Lifetime Achievement Award. Penghargaan ini tentulah merupakan kebanggaan bagi saya, mengingat bahwa saya mulai bekerja pada tahun 65 dengan modal dengkul, Pak. Awalnya saya bekerja sebagai pembantu montir di pinggir, maklar motor dan sebagainya, sampai akhirnya saya mencoba adu nasib dengan naik turun kapal, menjual barang-barang dagangan sampai ke NTT. Dengan modal kejujuran dan kerja keras, pada tahun 68 saya mulai mendirikan perusahaan ekspedisi dengan nama UD Kamadjaja. Puji Tuhan, kini Kamadjaja merupakan perusahaan logistik Indonesia yang bisa sejajar dengan perusahaan-perusahaan mancanegara. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para customer dan relasi Kamadjaja, karena berkat dukungan mereka lah Kamadjaja Logistik bisa terus eksis hingga hari ini. Tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada saudara-saudara senyawa saya yang selama ini tak henti-henti yang membimbing dan menjadi teman diskusi saya sehingga Kamadjaja Logistik ada hari ini. Secara khusus terima kasih saya yang teringat kepada istri saya satu-satunya dan anak-anak yang saya cintai yang selama ini selalu memberikan dukungan dan kekuatan juga bersama-sama dalam membangun dan membesarkan perusahaan Kamadjaja Logistik. Anak-anakku, saya bangga kepada kalian. Dan terakhir, saya sampaikan terima kasih bagi seluruh karyawan Kamadjaja Logistik. Bagi saya, mereka bukan sekedar sebagai karyawan, namun sekaligus
sebagai kawan, saudara, dan anak-anak saya. Mereka semualah kunci kesuksesan dan keberhasilan saya. Penghargaan ini saya persembahkan untuk keluarga besar Kamadjaja Logistics. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum acara ditutup oleh Bapak Zaldi Ilham Masita, selaku Ketua Asosiasi Logistik Indonesia.